Teman-teman, ini saya lanjut tes unit kedua ya. Ini hujan terus teman-teman, jadi saya agak sulit ini mendapatkan target ya. Unitnya Bapak Hendra, Predator AR Sport ya, taktikal, net lokal ya. Itu teman-teman. Nah, ini geng saya. Nanti itu buat unit juga di saya teman-teman, namanya Pak Joko. Pak Joko masih bertapa si proses ya, jadi unit apa dia buat tuh bukan mini factor ya, belum selesai. Oke teman-teman, saya lanjut ini meskipun hujan gerimis, saya lanjut tes unitnya Bapak Hendra, Polimek A12L BST 14 grain MK2. Oke, selamat menyimak. Terima kasih. Ya, unitnya Pak Hendra. Shot perdana teman-teman. BST 14 grain. Polimek A12L. 50 meter teman-teman. Nah, di sini dia. Jadi ini. Oke. Hujan teman-teman. Situasi hujan ini. Sana nih. Karena nembak itu bungu. Eh. Oh, ini bro. Nah, tidak. Nembus. Syukur. Syukur. Ininya Pak Hendra ya, dua kali jarak 50 meter. Pohon. Jumpa. Hendra. Oh, itu sana. Oke. Hujan-hujan teman-teman, jadi target itu tidak ada ya. Masih hujan teman-teman. Ini menikmati kopi dulu. Ini bawa kopi nih Pak Jokonya. Terima kasih Pak Joko. Bawa logistik teman-teman. Hujan seharian ini teman-teman. Yang ini, angin, kiri apa kanan? Nanti yang ini.
61 meter. Di sini terukur ya. 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 Bisa saya NSA yang saya habis ini. Oh, coba habis ini ya. Jatuh teman-teman, tupai 70 meter. Ya, mantap teman-teman. Aduh, dapat juga video teman-teman. Ini hujan terus ya seharian ini. Menjawab Pak Hendra ya. Itu tupai di kelapa itu teman-teman. 70 meter ya. Ah, di sana. Di sana dia masuk, kita sulit ngukurnya ya. Ah, ah, masuk. 70 meter ya. Dapat juga teman-teman. Nah ini teman-teman, ini ada tupai ya. Lucu sekali teman. Tupai 10 meter teman-teman. Tidak saya tembak ini. Tupai mulutnya runcing itu loh. Aduh, turretnya udah mentok ini. Gak bisa terang. Dia mati teman-teman. Adik itu bunyinya Pak Joko. Cebuk. Hai. Ini Bapak Hendra, mantap sekali. Adik itu bunyinya Pak Joko. Cebuk. Hai. Ini Bapak Hendra, mantap sekali. Ya, tadi 64 meter, teman-teman. Aduh. Ada di sana. Ada hal itu. 64 65 meter. Ya, oke. Okay. Pak Hendra. Puluh meter, coba di ya, coba segitu aja. Coba ya, itu saya nggak bisa ngukur ya, terukur itu. Coba saya main segitu. Woi, telak teman-teman, 100 meter ternyata tuh. Woi, bagaimana Pak Joko? 100 meter itu loh Pak Joko. Ngeri-ngeri menurutnya Pak Hendra. Cuman saya tidak bisa ngukur teman-teman, karena ini dihalangi pohon jati ini ya. Itu di sebelahnya tuh. Woi, ngeri-ngeri.
ukur yang 100 meter itu saya sulit mengukur, tidak bisa saya. Nah ini, nah itu di sebelahnya jauh itu ada pohon lagi teman-teman. Jadi kalau diukur yang ini yang kena, itulah. Nah, itu loh. Jadi itu sebenarnya jauh sekali itu. Itu teman-teman. Sulit teman-teman. Ya mantap sekali unitnya Bapak Hendra ya. Polymac A12L BST 14 grain MK2. Wah, ini teman-teman, tupainya tadi ya. 70 meter unitnya Bapak Hendra. Tepat sekali ya. Nah, jadi mantap. Hujan teman-teman, seharian ini hujan. Sulit nyari target, sulit. Oke, teman-teman. Ini unitnya Pak Hendra ya. Tupainya teman-teman, tupai tekukur. Belum ketemu lagi berapa tuh? Belum diambil hujan. 1 2 3 4. Masih hujan ini. Masih hujan teman-teman, tapi saya akhiri dah. Ini sudah sore soalnya, udah jam 5 sore, jadi saya mau balik ke Singaraja gitu teman-teman. Oke ya, terima kasih sudah menyimak. Selamat sore, salam dari Bali, terima kasih.